sakit perut lah. Dari menang kali dah Syirah pergi toilet hari ni. Ya Allah, kenapa apa yang Syirah makan? Mesti semua Syirah sumbat kan masa musim raya ni? Yelah, dah banyak open house kan. So Syirah pergilah, makanlah puas-puas. Rugilah, ada ketupat, lemang, seimpit. Tak kisahlah musim perayaan ke tak musim perayaan ke. Tapi kita kena kekalkan makanan yang seimbang. Apa kata kita jumpa dengan Cikgu Cemerlang Sain di SMK Jelun Kedah, Cikgu Hailmi, untuk mendapatkan tips dan panduan makanan seimbang. Jom. Ya, ada pelbagai jenis makanan kat sini kan? Cuba kamu sebut apa lauk yang ada itu. Ya, ada gulai, gulai apa? Ayam. Ada ayam, lagi? Kita selera. Kita selera apa? Oh, ini? Ada masakan Indonesia ni, masakan Padang. Dia ni, apa ke tak? Ya. Kenapa kamu rasa tak seimbang makanan ini? Kenapa kamu rasa tak seimbang? Sebab apa? Yes, sebab? Kan apa tadi kat sini? Kamu gunakan glukosa, kamu tambah dengan larutan Benedict. Bukan urine je. Larutan Benedict. Okey, larutan Benedict dan kemudian kamu panaskan dia. Kita kena guna kukus air tu sebab nak bagi dia punya pemanasan tu sekali. Dia cukup 8 kalori dan dia ambil pun banyak benda, banyak perkara yang disentuh dalam pembelajaran untuk topik ni, yang mana pelajar akan belajar macam mana nak mengira kalori makanan, macam mana kelas-kelas makanan, macam mana untuk merancang satu diet ataupun satu pemakanan yang seimbang lah untuk. Dan sebenarnya ilmu ni bukannya diorang belajar untuk diorang tahu di dalam kelas saja, tapi dia boleh praktikan ataupun dia boleh amalkan benda tu di luar daripada kehidupan seharian dia, supaya boleh jadi satu pengetahuan yang bermanfaat untuk dia orang, dan di samping dia sendiri pun boleh gunakan pengetahuan itu untuk menjaga kesihatan dia. Saya dapat mempelajari bagaimana kita dapat mengira kadar nutrisi, kadar kalori dalam makanan untuk saya mengaplikasikan dalam kehidupan harian. Selain daripada untuk menjawab peperiksaan, saya juga dapat ia juga dapat membantu saya untuk memilih makanan yang seimbang supaya badan saya tidak berat badan saya tidak terlalu berlebihan. Bagus kan perkongsian Cikgu Hailmi ni. Ha, kita bukan setakat perlu menjaga pemakanan tapi juga perlu bersenam untuk menjaga metabolisme badan kita. Betul tu. Sebab tu kita juga kena amalkan pengambilan nutrisi yang seimbang supaya dapat mengelakkan kita daripada penyakit-penyakit kronik. Betul, dan diharap adik-adik di luar sana boleh memanfaatkan tips yang dikongsikan oleh Cikgu Hailmi. Okey, berjumpa lagi kita pada minggu depan untuk paparan yang lebih menarik. Bye.